Tam Kawasaki merah, sedangkan Persikas Kabupaten Subang menggunakan jersey berwarna biru, celana putih dan kaos kaki biru. Persikas Kabupaten Subang dengan pelatih kepala Dindin Wahyudin, saudara-saudara, dengan asisten manajer Yana Heryana, sedangkan Patriot Chandra Waga atau Persipasi dengan pelatih kepala Jamal Yastro dan manajer tim Apung Widadi. Ya, menurunkan pemain utamanya itu, line up utamanya itu Dimas Herdianto penjaga gawang. Sedangkan di baris belakang ada pemain bernomor punggung 17. Dan sementara inilah saudara-saudara pemain atau tim Persipasi sedang diabadikan oleh beberapa media. Sementara ini coin toss yang dilakukan oleh kedua kapten tim masing-masing, kapten tim dari Persikas yaitu Rudi Hidayat, sedangkan dari Persipasi Ferry Aman Saragi atau pas Ferry Aman Saragi nampaknya menggunakan kali ini dengan gaya rambut yang sangat berbeda, yaitu rambut buceri, bule ngecat sendiri. Sudah melakukan coin toss. Oh, nampaknya hasil coin toss, saudara-saudara. Persipasi menempati tempat di sebelah kiri kami melaporkan. Menyerang ke sebelah kanan. Sedangkan Persikas Kabupaten Subang berada di sebelah kanan kami melaporkan dan menyerang ke sebelah kiri. Dari Stadion Patriot Candrabaga bersama reporter kesayangan Anda Edo Surolo dan Bong TV Sport atau BTV menyiarkan secara live ke seluruh antero dunia pertandingan di grup B Liga 3 Seri 1 Jawa Barat. Ya, di grup B dihuni oleh 6 tim masing-masing oleh Patriot Candrabaga atau Persipasi, Persikas Subang. Dan inilah saudara-saudara situasi penonton di tribun sebelah selatan nampaknya. Tribun selatan Kurpa North Bekasi Barat. Para supporter dari Persipasi. Sementara inilah para pemain Persikas Subang sedang melakukan coin toss bersama-sama rekan-rekan dan di suasana di bench pemain dari Persikas Subang. Persikas Subang dengan pelatih kepala Dindin Wahyudin. Dan ini lihat tengah-tengah lapangan. Bola dia diadep oleh pemain bernomor punggung 13, Rehan Irgi Suwito. Ya, penjaga gawang Persikas Subang dipercayakan kepada Nurdin Rizki Nugraha. Persikas Subang dalam melakoni laganya di dua pertandingan sebelumnya mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan cukup telak, saudara. Masing-masing Citero Praya dikalahkan 3-1 dan Persikasi Kabupaten Bekasi juga dikalahkan dengan skor 3-1. Ya, masih dengan berkacak pinggang Rehan Irgi Suwito yang akan melakukan tendangan bola pertama. Persikas Kabupaten Subang yang datang dari kota Danas, saudara. Bahkan menurut informasi ekspor Danasnya nyampe ke seantero benua, saudara. Salah satunya ke Afrika Selatan. Dan ya, Hiko babak yang pertama baru saja dimulai. Tadi Irgi sodorkan bola, namun mencoba direbut tadi bola oleh pemain bernomor 7 Muhammad Farid. Sarangi masih Peri angkat bola melambung tinggi mencoba dua di udara, lepas tangan menuju gawang dan no pelanggaran tentunya, saudara-saudara. Dan peluang, kita nantikan Persikas umpan cutback Jager. Dapat di blocking tadi umpan serangan belum lain gol. Setelah tadi umpan dari Ari Wijayanto, Rudi Dayat sudah dilakukan, disundul saja tadi. Masih di dalam lapangan. Keluar pertandingan Persikas.
umpan cutback, tarik juga. Ya, saudara-saudara. Umpan yang diberikan oleh pemain bernomor punggung 17 tadi, assist dari Faisal. Ya, untung penalti. Emparin terlalu ke gawang dan lagi-lagi. Gol coming from behind peluang Jaguar. Sayang sekali ke gawang ditepis tadi oleh Nurdin Riz, berusaha masuk kotak penalti, masih persipasi. Tendangan langsung ke gawang nampaknya tadi. Lakukan peluang didapat Jaguar. Cermat. Peluang masuk ke terminal sudah, masih Ega mencari kawan dia, kemana umpan tarik berbahaya, maksudnya berikan kepada rekan pemikiran dan Ege out Jaguar dan ke bola berbahaya keluar buru-buru tadi penjaga gawang Nur dekat bola. Terlalu terburu-buru Subang. Iya, Jaguar melalui titik putih di daya sementara akan menanti, sudah dilakukan mencoba disundul sana, shooting langsung ke gawang dan angkat bola berbahaya. Sodor peluang didapat, mencoba dipotakkan di bola, sodorkan bola, sudah turun emparin, mencoba berkelit emparin, shooting keras namun dijemput. Datang lagi serangan belum berakhir dari Persipasi. Dari sana keping bola bergerak tipu yang shooting langsung ke arah gawang dan lepas tangkapan di gawang. Masih dapat dikuasai lagi bola oleh para pemain dari Persipasi. Perlu dapat shooting jeg dan apa yang terjadi, masih play on kami kira lagi, masih pairing kerja sama dengan masih Persipasi di kotak penalti gagal. Peluang Persikas umpan tarik, cukup sigap tadi kotak penalti, maksudnya pemain bernomor sepak bola Persikas Subang sudah dilakukan bola disundul tadi, masih belum berakhir serangan, datang lagi kita nantikan kontrol sinak, siap ke sana umpan tarik dan berbahaya dan prihedan bola berusaha melewati hadangan lawan, masih sudah dilakukan melambung tinggi disundul tadi dan mengarah ke nampaknya gawang ditepis tadi oleh penjaga gawang. Belum berakhir serangan, kita nanti bang. Lambung tinggi keluar. Peri Amasaragi memindahkan bola ke sebelah kanan, angkat bola, lepas tahu. Andi Ramadana sundul saja, ditangkap, melirik dia, umpan tarik. Peri Amasaragi tidak menemui Peri Amasaragi. Umpan diagonal, kita nantikan Persikas Subang umpan tarik, kita nantikan saja, angkat bola sudah dilakukan dan jauh tadi datangnya bola. Gandhi umpan ke cutback, berikan kepada rekan di sana, mencoba kontrol. Ada Malik, kita nantikan shooting, ada Malik di blocking.